Pedagang ayam pedaging di Pasar Palagan Sari, Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, mengeluhkan pendapatan mereka menurun karena ada yang berjualan di luar pasar di pinggir jalan. Rabu sore, Siti Kamal, salah seorang pedagang ayam pedaging, mengharapkan semua pedagang kompak untuk berjualan di dalam pasar. Menurutnya, pasar yang sudah bagus dibangun pemerintah sayang ditinggalkan kosong. Apabila pedagang kompak berjualan di dalam pasar, otomatis para pembeli akan masuk ke dalam pasar untuk berbelanja. Dengan adanya pedagang yang berjualan di pinggir jalan, pembeli yang berbelanja ke dalam pasar sangat berkurang. Dan rata-rata yang datang adalah para pelanggan tetap. Untuk pedagang pasar ini memang keluhannya karena terpisah untuk berdagangnya ini. Kan istilahnya untuk apa dibangun pasar kan kalau tidak kompak untuk berjualan di pasar. Kan kasihan, pemerintah sudah membangun pasar sebesar ini. Nyatanya banyak yang kosong karena banyak yang jual di pinggiran jalan. Ya harapan untuk para pedagang ini ya ayolah kita berdagang secara kompak, masuk semua ke dalam pasar. Kita menghargai perjuangan pemerintah sama dinas pasar yang sudah membangunkan kita pasar. Pedagang mengharapkan pemerintah turun tangan menertibkan pedagang di pinggir jalan dan meminta mereka kembali berjualan di dalam pasar. Dari Kota Pangkalan Bun, Ririn Binti dan Rudi Bintoro melaporkan.